Ni lemon ni jelek. Sudah siap untuk mengerjakan tugasnya? Iya, Bu. Bagus. Kalau begitu, pasti bisa mengerjakan soal yang Ibu kasih. Soalnya, urutkan angka 1 sampai 20. Semuanya bisa? Bisa, Bu. Oke, sekarang kerjakan. Iya, Bu, Guru. Happy-happy, lihat dong. Jangan dong, Mondi. Kata Ibu Guru kan tidak boleh mencontek. Lihat git aja deh. Git. Lihat dong tugasnya. Wah, jangan dong, Mondi. Kerjakan sendiri-sendiri. Mondi memangnya tidak belajar? Tidak. Mondi lupa. Makanya, lihat ya, git. Wah, tidak boleh, Mondi. Kerjakan sendiri-sendiri. Nah, sudah bel pulang. Kumpulkan tugas. Ingat, pulang sekolah langsung belajar ya. Iya, Bu Guru. Ibu Guru bilang harus belajar. Ah, nanti malam saja deh. Oh iya, lihat kita nih bisa aja deh. Susunya enak sekali ya. Mondi tadi lelah juga main bolanya. Jadi kuat deh karena minum susu. Senangnya datang ke sekolah. Iya, Sumi juga. Hari ini kita mewarnai. Sekarang boleh dikerjakan, tapi harus dikerjakan sendiri-sendiri ya. Lihat sedikit dong. Ih, masa hanya mewarnai? Mondi menyontek juga. Nah, tidak apa-apa dong. Kebiasaan loh. Ayo, cepat dikerjakan supaya cepat selesai. Jangan ada yang ngobrol. Iya, Bu Guru. Sekarang waktunya pulang. Jangan lupa kerjaan PR ya. Kalau begitu, selamat pulang. Cepat sampai rumah nih. Kapan sekali, Bu? Kapan pulang makannya? Teman-teman, main bola yuk. Tidak deh, Mondi. Memangnya ada soal ya dari Ibu Guru besok? Tidak ada. Tapi ada PR loh, Mondi. Oh iya. Lupa, Mondi.
Jangan lupa mengerjakan ya, Mondi. Sip deh. Mondi akan belajar. Bagus, Mondi. Kalau begitu, kita pergi dulu ya. Dah. Dadah, Mondi. Kalau begini, Mondi main sendiri lagi deh. Oh iya, Mondi harus kerjaan PR. Tapi kalau Mondi nggak bisa, bagaimana ya? Ah, Mondi punya ide. Kerjakan sama kita aja PR-nya. Ide Mondi selalu bagus. Tapi Mondi pulang dulu deh. Kasih tahu Mama kalau mau kerjakan PR bersama Kit. Iya. Halo. Halo, Kit. Ini Mondi. Mondi mau ke rumah Kit ya, boleh tidak? Oh, boleh dong. Mondi langsung ke sini aja ya. Sip deh. Terima kasih ya. Dah. Biar keren. Kit, Mondi datang. Kit, lagi di mana, Kit? Mondi mau kerjaan baru sama nih. Sebentar ya, Mondi. Kit lagi mandi. Mondi, tunggu saja dulu. Oh, iya. Terima kasih. Iya. Loh, ini PR-nya. Wah, sudah selesai lagi. Enak nih. Kebetulan sekali. Tidak perlu pikir-pikir. Mondi punya ide. Nontek dulu. Mondi. Iya, kenapa, Kit? Mondi, nonton TV saja dulu deh. Kit lagi mandi, tapi agak lama. Oh, tidak apa-apa. Ya lama saja. Oh, harus cepat nih. Stop, Kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Belajar, ayo belajar.
Halo adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Juga. Nah, terus sekarang harus bagaimana ya? Oh iya, Bondi harus pulang nih. Kalau tidak ketahuan lagi. Kids, maaf, Bondi harus pulang. Bondi lupa kalau harus pulang cepat. Oh ya sudah, hati-hati ya Bondi. Gak jadi main. Auli lama sekali nih. Kids kan mau diajari matematikanya. Kids tidak yakin jawaban ini benar atau tidak. Wah, jangan sampai telat nih. Selamat pagi anak-anak. Kita mulai pelajaran kita. PR-nya besok saja ya dibagikan. Tapi tadi ada sebagian ibu sudah nilai. Ada yang bagus dan ada yang buruk. Kids, nilai kamu bagus. Tahankan ya. Iya, Bu Guru. Oke, semuanya boleh pulang. Hati-hati ya pulangnya. Iya, Bu Guru. Sabar dong, Kids. Kids, kamu tunggu di luar ya. Ibu mau bicara sebentar dengan Mondi. Oh, iya Bu. Mondi, Kids tunggu di luar ya. Mondi, Ibu mau bicara sesuatu tentang nilai matematika kamu. Ah, pasti nilai saya bagus ya, Bu ya. Kids aja nilainya bagus. Tidak, Mondi. Nilainya Mondi nol. Ah, nol Bu. Tidak mungkin. Kids aja nilainya bagus. Mondi kok nol sih? Mondi kan mencontek punya Kids. Bu Guru kan selalu bilang kalau Mondi tidak boleh nyontek. Nyontek itu tidak baik. Karena kalau Mondi nyontek, tidak berlatih untuk mandiri. Mondi jadi anak yang tidak mandiri dan tergantung pada orang lain. Kalau Mondi belajar dengan rajin, pasti bisa mengerjakan semua soal-soal yang ibu kasih. Iya Bu Guru, Mondi kan Mondi harus belajar yang rajin dan tidak menyontek lagi. Bagus,
itu baru murid ibu. Ya sudah, sekarang Mondi boleh pulang. Terima kasih ya, Bu Guru. Kenapa bisa? Padahal Mondi mencontek penyakit. Hah? Nyontek? Emangnya kapan Mondi menyonteknya? Kemarin saat Kit sedang mandi. Oh, makanya pulang cepat karena takut ketahuan ya. Iya, tapi kenapa bisa beda nilainya ya? Pasti beda, karena saat Kit kerjakan PR itu belum diperiksa oleh Kak Holly. Setelah diperiksa, ternyata banyak banget yang salah. Tapi Kit senang kalau Mondi jujur sama Kit. Terima kasih Kit. Mondi janji gak akan nyontek lagi. Tapi Mondi akan belajar ya. Kalau begitu, mulai hari ini Mondi akan belajar yang rajin deh. Bagus, Mondi. Sekarang belajar sama-sama yuk. Ayo. Begitu ceritanya teman-teman. Kalau teman-teman mau pintar, harus belajar yang rajin. Jangan main terus seperti Mondi. Nanti nilainya jelek lagi. Apalagi bisanya hanya nyontek. Wah, gawat itu. Karena nyontek itu perbuatan yang tidak terpuji. Tunggu cerita yang lain ya teman-teman. Salam hebat, heboh, keren. Dah. Ya, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holly Kids ya. Karena di Happy Holly Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Ya, Suroso, Rama, dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Sekarang kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Properti. Erika dan Rahmat. Music scoring. Good work. Sound editor.
Hudson dan Andy. Animator 3D Oli. Video editor Oli. Tim kreatif Hudson siapa Kristi Yesi. Sutradara Bobby. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer Om Tanu dan Om Jarod. Welcome to the